Shania Nurulita, atau yang akrab disapa Sasha. Ia adalah wanita yang memiliki hobi bermain futsal. Hobi tersebut sudah digemarinya sejak ia berusia 12 tahun. Futsal bagi Sasha adalah jiwanya, dan bola adalah temannya. Ia selalu gigih dalam latihan, hingga berhasil meraih berbagai kejuaraan. Sasha menggeluti dunia futsal dengan bergabung ke Akademi Futsal Wanita yang ada di Kota Depok. Kalau gue lebih suka ke futsal sendiri sih, soalnya gak terlalu banyak, sama futsal tuh lebih simpel, karena menurut gue simpel tuh anggotanya cuma dikit ya, terus lapangannya juga gak terlalu lebar kayak lapangan bola. Sasha tidak hanya masuk ke dalam satu tim akademik futsal, tetapi ia aktif di berbagai tim akademi. Salah satunya ia bergabung dengan tim Kota Depok. Yang pertama gue terjun ke dunia futsal tuh, pertama awalnya masuk tim Bomber kan, Bomber. Terus kedua gue main lagi nyari-nyari iseng kan ke tim Padi Angel. Terus yang ketiga Victory, keempat RSS, dan terakhir gue masuk ke tim Kota Depok sih. Gue jadi mewakilin Bomber untuk ikut seleksi ke tim Kota Depok. Jadi di antara semua tim tuh ada perwakilannya, entah dia mau ngikut atau enggak, tergantung diri sendiri. Terus gue punya kemauan tinggi pengen masuk ke tim itu karena untuk biar apa sih, kayak kemampuan gue tuh enggak stuck ke tim kampung aja gitu, ada naik ke atas kelas. Dalam perjalanan futsalnya, ia tak selalu mulus. Sasha sempat dianggap remeh dan ditentang oleh orang tuanya. Namun hal tersebut bukan suatu halangan bagi Sasha. Ia pun membuktikannya dengan meraih berbagai juara. Pendapat orang tua gue juga awalnya tuh kayak gak ngijinin gue futsal karena buat apa sih cewek main futsal? Apa sih gunanya, manfaatnya apaan sih gitu? Buat kedepannya tuh apa gitu? Kalau bela diri kan udah jelas ada ya. Bela diri tuh ada cewek, ada cowok. Maksudnya kayak dia udah jelas teratur gitu, dia mau bakal jadi atlet apa juga ada gitu. Kalau futsal kan notabene-nya tuh kayak masih awam banget loh, kayak di orang-orang dengar tuh cewek futsal biar apa sih main gitu, kan kebanyakan rata-rata cowok kan. Ya udah, jadi pertamanya tuh nggak ngijinin, tapi gue buktiin tuh nggak cuma gue buktinya tuh nggak cuma sekedar latihan di tim-tim itu, tapi gue mencoba untuk naik ke step kedua gitu, kayak masuk Kota Depok biar emak gue tuh kayak yakin kalau futsal tuh nggak cuma gitu-gitu aja, ada peningkatan, ada progresnya gitu. Pada akhirnya orang tua Sasha mendukungnya dalam menggeluti dunia futsal. Awalnya sih saya nggak setuju anak saya ikut futsal, tapi karena dia nunjukin bakat dan meraih banyak kejuaraan di mana saja, jadi saya sebagai mamanya ya hanya mensupport dan mengizinkan selagi hal itu positif. Dalam perjalanan karirnya di dunia futsal, Sasha berhasil meraih kejuaraan. Kejuaraan yang pernah gue raih yang pertama adalah gue mengikuti event Women Futsal Liga U18, gue juara 2 di tim RSS. Yang kedua, Women Futsal Liga juga U20, gue bermain di tim Victory B, gue mendapat juara 2. Dan yang terakhir, gue main di Women Futsal Liga juga, gue di tim Kota Depok, gue meraih juara ketiga. Di balik kejuaraan yang Sasha raih, tak lepas dari dukungan sang pelatih. Dukungan saya sebagai pelatih sih pasti bukan semata-mata karena dia anak murid saya, tapi ke individual aja. Dia mempunyai skill dan bakat yang lumayan bagus. Terus di sisi latihan, dia benar-benar melakukan dengan serius. Jadi kalau dia bisa ikut juara atau pernah menjuarai sebuah event, ya dia usaha tersebut. Saya sebagai pelatih hanya mensupport apa yang menurut Sasha baik buat kedepannya. Sasha menjalani futsal dengan sepenuh hati. Ia melewati berbagai suka dan duka di dunia futsal. Suka duka, kalau suka sih mungkin karena hobinya ya, hobi bermain futsal. Gimana sih kalau udah hobi pasti suka banget kan. Terus kalau dukanya sih ya gitu, kadang ada orang-orang mikirnya kayak cewek apa sih main futsal, balik lagi kayak gitu, karena notabene-nya kan cowok dan situ kebanyakan cowok ya, tapi di sini cewek gitu. Gue membuktiin kalau cewek itu juga bisa main futsal. Terus dukanya juga banyak, ada yang sesama tim tuh anggota pemain timnya tuh kadang ada yang iri-irian sama kita kayak gitu.
Abis itu dukanya juga pas pertandingan tahu-tahu ada cedera di bagian kaki atau apa gitu. Dukanya sih kayak gitu. Motivasi gue buat kalian yang terjun di dunia futsal, khususnya bagi cewek, jangan patah semangat, terus berlatih, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dengan kegigihan dan tekad yang bersungguh-sungguh, kaki lincahnya itu mengantarkan Sasha ke gerbang nasional dalam ajang Liga Futsal Wanita.